Jadi ada recap balik berkenaan dengan konsep fikiran Habibie yang kita nak bawakan. Itu dia adalah bentuk isu masa, teguran dan nasihat. Okay, jadi setakat yang kita dah bincangkan, setakat ni ada berapa soalan daripada semua Habibie? Okay, Arif, silakan. Kita dah dekat bila ni? Sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Adam Darwish bin Faisal. Anak daripada batch Akrab 25. Dan untuk isu yang anak akan sebutkan pada hari ini, macam yang tu dah nampak dekat slide tadi, tuan akan sebutkan viral dan trend rukun 5 ke 7. Tapi sebelum tu kita nak tahu, apa tu rukun 5 ke 7? Bukan ada 6 je ke rukun 5? Pertama sekali, anak mulakan dengan satu statement bahawa Islam tu adalah agama yang syumul. Mesti yang tu dah pernah dengar banyak sangat kali Islam ni adalah agama yang syumul. Tapi sebenarnya, syumul ni apa? Allah bermaksud setiap aspek kehidupan anta nak kena tengok dan anta nak kena beri perhatian. Islam ni adalah agama yang meletakkan garis panduan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Islam ni bukanlah waktu kita tengah solat je, bukanlah waktu kita tengah buat hafazan je. Tapi dalam semua perkara kita buat, Islam ada dekat situ. Dan kita kena ikut garis panduan yang Islam tetapkan. Dan bila bercerita tentang benda viral ataupun trend, kita tak nafikan memang banyak benda-benda yang hukum secara hukumnya harus. Tapi dalam konteks zaman sekarang ni, benda harus tu kita kena beri perhatian yang lebih lagi. Sebab terlalu banyak unsur-unsur syubhah yang ada dalam benda-benda harus tu. Berbalik kepada tajuk kita, iaitu berkenaan dengan rukun iman ketujuh. Jadi apa kaitan dengan iman kan? Sebelum tu kita kena faham, iman tu apa? Jadi iman tu, adakah cukup sekadar kita percaya? Tak. Iman tu adalah benda yang kita percaya, benda yang kita sebut dan benda yang kita buat. Anda bagi contoh mudah untuk kita kaitkan dengan konteks benda viral ni. Katakanlah, anda tercetus dalam hati anda, oh, bestlah benda viral ni. Kemudian anda sebutkan, weh, jom kita buat benda viral ni. Kemudian anda pun buat. Dan menyebabkan anda rasa benda tu adalah benda yang paling penting dalam hidup anda. Lagi penting daripada anda ingat Allah, lagi penting daripada anda ingat Rasul, lagi penting daripada anda ingat kitab dan rukun-rukun iman lain. Macam mana kita nak tahu, had dia berbeza. Makan harus tak? Harus. Main latu-latu harus tak? Harus. Tapi adakah sama haid main latu-latu dengan haid kita makan? Tak. Berbeza sangat. Sebab tu anda sebutkan ini tak termasuk dalam rukun iman kita. Walaupun boleh jadi anda kata dia tak ada kaitan pun dengan rukun iman kita. Tapi kita menentang untuk ikut-ikut benda macam tu sebab anda tahu at last dia akan membawa kepada benda yang anda utamakan dalam hidup anda. Jadi isunya apa sekarang? Jerat jeduk, latu-latu dan trend-trend yang tengah hot sekarang. Dia adakah salah? Tak. Boleh. Tak ada masalah tu. Cuma nak kita menilai balik, adakah benda tu adalah benda yang paling utama dalam hidup kita? Ianya merupakan salah satu daripada rukun iman anta. Kalau minggu ni ada trend baru, kita ikut. Kalau bulan depan ada trend baru, kita ikut. Seolah-olah itulah wahyu yang anta terima. Seolah-olah itu adalah buku panduan anta. Kalau kita kata kita orang yang beriman dan kita letakkan rukun iman kita Allah yang pertama, malaikat yang kedua, kitab yang ketiga dan seterusnya, maka kita kena ikut urutan tu. Kita kena tengok Allah cakap apa pasal benda ni. Kitab tu cakap apa pasal benda ni. Rasul cakap apa pasal benda ni. Ada tak benda-benda yang Rasul lebih utamakan? Ada tak benda-benda yang Nabi lebih utamakan daripada mengikut sahaja? Maka, dekat sini anda nak kita sama-sama jadi orang yang ada pegangan, bukan orang yang terikut-ikut. Macam lalang. Kalau lah angin tolak dia ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Kalau angin tolak dia ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Kalau tren pergi ke arah kanan, kita semua pergi ke arah kanan. Kalau tren pergi ke arah kiri, kita semua pergi ke arah kiri. Semua benda kita nak ikut. Seolah-olah kita ni orang yang tak ada tajarrud. Jadi anda nak kita orang yang ada tajarrud, iaitu orang yang ada pegangan diri, orang yang ada jati diri dan bukanlah orang yang tamayus, orang yang terikut-ikut dengan semua benda. Sebab tu, bila mana kita bercerita tentang perang pemikiran ataupun ghazwatul fiqh, kita nampak yang umat Islam mudah sangat terikut-ikut. Sebab apa? Sebab anasir-anasir yang musuh Islam ni bawa, diorang bawa dalam bentuk trend. Maka kita semua pun ikut apa yang diorang bawa. Maka pertahanan umat Islam sekarang sangat-sangat lemah sebab kita tak ada tajarrud. Kita sangat-sangat terikut-ikut dengan trend-trend yang ditetapkan oleh musuh-musuh Islam. Dan nak kita perhatikan satu hadis Nabi, iaitu Nabi bersabda, "Tattabi'unna sananan alladhina min qablikum." Sungguh kamu akan mengikuti tuntutan orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibri. Sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in. Dan sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin. Sehingga kalau seseorang daripada mereka masuk ke lubang dhab sekalipun, lattaba'tumuhum. Kamu akan mengikuti. Maka daripada hadis ni kita faham yang anasir-anasir yang musuh-musuh Islam cuba datangkan kepada umat Nabi Muhammad ataupun umat Islam, dia akan datang secara perlahan-lahan. Dan boleh jadi benda tu kita tak sedar pun kita tengah ikut dia. Sebab tu di mana anak cakap tentang benda-benda trend yang kita katakan harus pada zaman sekarang, kita kena tengok banyak kali. Boleh jadi benda tu adalah satu perangkap untuk memerangkap umat-umat Islam untuk jatuh dalam lembah maksiat. InsyaAllah, sampai situ je isu yang anak nak bincangkan pada hari ini. Jadi kalau antum rasa tak faham, boleh rewind balik video ni. Semoga ada manfaat yang tu boleh ambil.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam cuti semester ketiga. Nama saya Torib bin Zamin Najwa dari batch Akras 25. Adakah kita nak revenge ataupun kita nak balance? Ramai orang fikir digunakan waktu cuti ni untuk dia balas dendam. Mungkin sebelum ni dia dah berusaha penat lelah, maka dia rasa waktu cuti ni lah untuk dia membalas dendam kepada semua keperanatan yang dia pernah rasai sebelum ni. Mungkin dia nak bermalas-malasan, dia nak lepas gen dan sebagainya. Kita rasa waktu cuti ni lah kita buat apa yang kita suka. Kita nak rasa malas-malas, kita nak rasa penat-penat, kita tak nak study, kita main game terlalu banyak. Tetapi hakikat yang perlu kita sedar, Allah tidaklah menilai kita hanya pada waktu sekolah, juga pada waktu cuti. Maka kita perlu bersedar yang kita perlu jadi Muslim juga bukan pada waktu sekolah tetapi pada waktu cuti juga. Kerana bermalas-malasan terlampau banyak bukanlah sifat seorang Muslim. How come pada rusukan yang lepas kita selalu mengeluarkan hadis Al-Mu'minun Qawi Khairun Wahabu Minal Mu'minin Da'if? Mu'min yang kuat tu lebih baik dan disayangi lebih berbanding mu'min yang lemah. Kenapa pada waktu rusukan saja kita berani untuk cakap tentang hadis tu? Kenapa kita tak boleh applykan hadis tu pada waktu cuti sebagaimana kita applykan pada hari sukan? Adakah seorang mukmin hanya kuat ketika bersukan ataupun hanya rajin ketika di sekolah ataupun hanya bijak ketika waktu peperiksaan? Tak. Bahkan setiap masa kita perlu rajin, setiap masa kita perlu bersukan, setiap masa kita perlu bijak. Kerana segala nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dipersoalkan kembali kepada diri kita. Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu. Sesungguhnya, penglihatan, pendengaran dan hati nurani semuanya akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah juga pernah bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebaikan manusia ialah nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Daripada hadis ini, kita tahu bahawa banyak di antara kita selalu terlepas tentang nikmat yang Allah berikan iaitu masa lapang. Mungkin kita akan sedar betul berharganya waktu lapang ini bila kita tak dapat gunakannya dengan baik. Kita akan menyesal kerana kita gunakan ia dengan baik. Jadi sekarang, apa yang kita boleh lakukan? Mungkin antaranya pertama kita boleh lengkapkan amal-amal fardu kita. Mungkin pada waktu sekolah kita boleh buat banyak ibadah, maka sekarang kita perlu maintainkan ibadah-ibadah tersebut. Second, mungkin kita boleh tambahkan masa yang kita boleh luangkan dengan family. Especially budak-budak asrama, mungkin kita boleh ajak makan bersama-sama, kita boleh tengok movie sama-sama. Ketiga, mungkin kita boleh banyakkan hadiri program-program ibadah. Mungkin dekat masjid kita, dekat surau, atau mungkin secara online, dekat social media, dekat IG Lafiq Hidayah. Dan keempat, kita stay in contact dengan rakan-rakan kita. Kita tanya khabar mereka, tanya nakin-nakin kita, kawan-kawan kita, mereka baik atau tak okey. Simpelannya, janganlah tunggu waktu cuti untuk kita cari kegembiraan. Tapi setiap masa kita perlu cari kegembiraan. Lepas tu, pepatah Grace pernah berkata, don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. Sekian saya daripada Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #thoughtsandtalk. #talkandthoughts.